Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami adalah salah satu institusi pendidikan terkemuka modern, Islami, dengan reputasi global. Salah satu fakultas unggulan adalah Fakultas Teknik. Visi Fakultas Teknik menjadi fakultas yang terkemuka modern dan Islami pada tingkat nasional dalam mencetak sarjana teknik yang profesional, berakhlak mulia, dan berjiwa wirausaha. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki 8 program studi, terdiri dari Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Industri, Arsitektur, Teknik Informatika, dan D3 Otomotif Alat Berat. Program Studi Teknik Sipil menjunjung tinggi keilmuan yang ikut berperan dalam perkembangan teknologi kesipilan. Baik struktur maupun infrastruktur, sehingga mampu bersinergi dengan berbagai disiplin ilmu. Program Studi Teknik Elektro didirikan untuk mempersiapkan lulusan yang profesional di bidang teknologi penggerak, konservasi energi, dan energi terbarukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam bidang elektroteknik. Jurusan Teknik Kimia UMJ turut serta menyiapkan lulusan teknik dalam bidang industri kimia yang memiliki integritas tinggi sebagai sarjana. Dengan lulusan yang mampu tumbuh dan berkembang dalam bidang operasi pabrik, proses produksi, penelitian, pengembangan mutu, dan perancangan pabrik. Program Studi Teknik Mesin UMJ memberikan pengetahuan di bidang rekayasa permesinan. Seluruh sivitas akademika secara konsisten berperan aktif dalam penelitian yang inovatif untuk mempersiapkan lulusan yang mumpuni dalam bidang industri manufacture dan assembly. Jurusan Teknik Industri UMJ mampu membuat perencanaan dan pengendalian produksi, mampu membuat studi kelayakan untuk pendirian pabrik, serta mampu membuat perencanaan dan pengendalian kualitas dan quality assurance product. Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik UMJ didukung oleh fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang kompeten. Program Studi Arsitektur memiliki visi dan misi mencetak sarjana yang kompeten di bidang arsitektur komunitas, berakhlak mulia, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UMJ dibangun dengan tujuan menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat. Para lulusan mampu menguasai bidang-bidang dengan peminatan rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, dan kecerdasan buatan. Program D3 Otomotif Alat Berat Fakultas Teknik UMJ menyiapkan lulusan yang terampil di bidang alat berat sebagai tenaga yang profesional. Program D3 Otomotif Alat Berat menjalin kerjasama dengan PT United Tractor. Lulusan program D3 Otomotif Alat Berat terserap di perusahaan United Tractor Group dan perusahaan alat berat lainnya.
Fakultas Teknik UMJ didukung dengan fasilitas yang cukup representatif dan memiliki beberapa unit kegiatan mahasiswa. Dalam upaya pengembangan akademik, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki berbagai macam prestasi akademik baik dalam dan luar negeri. Dan tidak kalah pentingnya dalam peningkatan mutu pendidikan, Fakultas Teknik UMJ banyak menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan, pemerintah, dan industri baik dalam maupun luar negeri. Dengan pendaftaran berbasis online, Fakultas Teknik UMJ adalah rumah bagi ribuan putra-putri terbaik dari seluruh penjuru Indonesia untuk berkarya dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi demi kejayaan bangsa. Dengan potensi yang ada di Fakultas Teknik UMJ, kami mampu mengembangkan sistem pendidikan dan pelayanan secara profesional, akuntabel, dan amanah.